yang baik. Dewi juga sebagai seorang istri yang sangat baik, karena dia juga harus bekerja, dia menjalankan kapasitas dia sebagai seorang istri sambil bekerja. Dan mereka saya lihat saling menyayangi. Tapi kalau misalkan ada hal-hal seperti ini, kan ini Dewi yang digugat, jadi pastinya Dewi harus menjalani sidang dengan kuat. Nah, kan sering bareng nih sama Mbak Dewi juga. Maksudnya, apakah ada gelagat seperti dia mungkin lagi banyak pikiran, atau ada gelagat yang gimana dengan Angga yang mungkin biasanya teriak-teriak, atau ada nggak sih seperti itu? Nah, ya, biasa-biasa aja. Semuanya orang kita habis pulang dari luar kota, kita kan habis pulang dari Pangkal Pinang kemarin. Terus tiba-tiba ada gugatan, itu pun ada teman wartawan yang tanya. Terus akhirnya Dewi bertanya kepada kuasa hukum Dewi, Bang Sandi. Bang Sandi bilang, ya melakukan gugatan. Ya, jadi masa Dewi harus tahu-tahu, kan gak mungkin juga. Karena kita lagi kerja, kita lagi banyak kerjaan, ya pastinya dijalanin aja gitu. Tapi selama ini kalau ngeliat, kan biasanya kalau ada Mbak Dewi ada Mas Angga juga gitu. Mereka terlihat sering bersama gak sih, atau bagaimana udah kelihatan jarang bareng? Jangan terus seperti apa, gitu, apa nanti jawab. Mungkin kan Mbak Ina tahu kan sebagai sahabat ya. Ya, kalau saya tahu kan nggak saya buka juga di pabrikan. Kasarnya seperti itu, jadi kita lihat saja dalam persidangan seperti apa. Pastinya support Indah Sari buat Dewi Persik, adikku tersayang, adikku yang baik, yang luar biasa, yang menurut saya dia sebagai seorang istri sudah menjalankan kapasitasnya dia sebagai seorang istri yang baik. Karena dia cuma kerja lalu pulang, dan itu pun selalu sama-sama Angga gitu. Jadi kalau mereka memang ada perbedaan, itu kan ada namanya dua kepala itu kan pasti ada perbedaan. Jadi kita lihat saja perkembangan selanjutnya nanti di persidangan. Tapi Mbak Dewi sendiri sampai saat ini belum ngobrol-ngomong nggak tentang ini ke maksudnya kan? Sama aku sih ngobrol terus, tapi ngobrol tentang kerjaan. Kita kan tentang, paling kita seru-seruan aja, ngobrol. Jadi nggak arah ke sana. Kita seorang Dewi itu sibuk banget. Makanya bersyukur banget itu seorang Dewi Persik. Mungkin yang lain-lain artis atau apa yang benar-benar nggak ada job, nggak ada kerjaan, dia itu sibuknya luar biasa. Dan harus justru dia itu kan tidak pernah banting harga untuk dia menyanyi mau di luar kota atau di Jakarta. Banyak canceling job yang nggak sesuai, padahal beda dikit. Tapi dia bilang capek lah, mah nggak usah gitu. Jadi buat aku Dewi the best. Jadi kalau misalkan ada kerikil seperti ini, ya doang aja. Kalau ada kerikil seperti ini, ya harus jalanin. Belum. Kita lihat persidangannya seperti apa. Tapi Mbak Ina sendiri akan coba, ya mesti ngobrol nggak sih dari kehati?